kita bagi mereka yang telah pun layak ataupun telah kita buat menawarkan rumah mampu milik untuk projek-projek telah pun siap, kita jangan lupa bahawasanya dalam tempoh 3 hingga 5 tahun rumah itu masih lagi berstatus sewa. Okey, berstatus sewa. Jadi bermaksud segala syarat-syarat dalam perjanjian mereka perlu ikuti dan juga patuhi. Okey, antara syarat-syarat yang kena yang kita tetapkan, syaratnya sangat mudah tetapi berat untuk dilaksanakan. Iaitu yang pertama, pemohon hendaklah menduduki rumah tersebut sepenuh masa. Maksudnya doklah 24 jam dok tubik rumah langsung dok. Maksudnya sepanjang masa tu ada di rumah. Tak adalah tak adalah duduk. I balik rumah tu weekend saja. Hari-hari weekday ni I pergi kerja kat lain. Oh tak boleh. I tak nak dengar macam tu. Jadi kita kena duduk sepenuh masa. Okey. Yang kedua, tidak membuat sebarang ubah suai kepada struktur asal rumah. Maksudnya rumah induk tu boleh nampak rupa lagi walaupun dia beki pagar. Tapi kalau dia buat beki pagar setinggi pun atau tembok beling, kita kira dia buat pembebasuaian yang apa tu yang kira melebihi, dia tidak menampak struktur induk ataupun rumah induk tersebut. Okey, kita kena ingat apabila orang selalu aja buat pagar antara dia dengan jiran tu, bila gaduh buat pagar melebihi 6 kaki. Bila melebihi 6 kaki, ia dikira sebagai dinding, bukan lagi pagar. Macam tu. Jadi dalam masa tempoh 3 hingga 5 tahun, mereka tidak boleh buat apa-apa pengubahsuaian. Tetapi kalau untuk buat secara parking ataupun parking kereta tu yang bukannya struktur jenis kekal, tidak menjadi masalah. Tetapi perlu mendapat keizinan daripada pihak permis selaku atau badan yang menguruskan penawaran rumah RMM ini. Okey, kemudian yang seterusnya, ni syarat ni berat sikit ni. Tidak boleh memberi sewa rumah tersebut kepada orang lain. Sebabnya perjanjian kita akan buat antara penerima dengan pihak pemin sahaja. Sekiranya orang lain yang menghuni rumah tersebut, ia dianggap sebagai penceroboh dalam bahasa undang-undang pun, sebab kita berurusan dengan owner itu sendiri, bukannya orang penyewa itu. Sekiranya berlaku kebakaran atau apa bencana, kita tak mampu nak bagi ganti rugi ataupun pembaikan disebabkan yang menghuni rumah tersebut bukan peserta yang dipilih tetapi mereka yang diberi sewa. Jadi sekiranya kalau sama-sama dekat kita pada hari ini ada mereka yang memberi yang menyewa rumah-rumah RMM tu, jangan takut, jangan segan, boleh maklum je kepada pihak SUK perumahan. Mungkin kita boleh buat operasi penguatkuasaan. Maksudnya kita jatuhkan ataupun kita tawarkan rumah-rumah tersebut kepada mereka yang berhak dan mereka yang layak. Okey. Dan yang keempat adalah yang hak ni lah. Kalau YBSCO saya ni selalu pesan setiap kali untuk perjumpaan dengan rakyat, iaitu membayar sewa. Jangan ada tunggakan. 3 hingga 5 tahun tu kita kira tempoh percubaan. Kita nak tengok bagaimana mereka ni jenis liat ke, culah ke nak buat bayaran setiap bulan. Kalau rumah sebelum ni yang berharga RM68,000 tu, dia punya bayar sewa hanyalah RM173.30 sahaja. Yang tu pun masih lagi mereka tidak membayarnya. Jadi antara sekiranya mereka ni dapat mengikut 4 jenis syarat yang telah ditetapkan, iaitu duduk sepenuh masa, tidak buat pengubahsuaian, tidak beri sewa dan membayar sewa mengikut masa yang telah ditetapkan, secara tidak langsung daripada status sewa kita akan tukar kepada sewa beli. Maksudnya kita akan menukar milik rumah tersebut kepada pemohon dan dia akan membuat pembiayaan dengan pihak pemin dengan 0% dia punya faedahnya. Sekiranya pemohon-pemohon tersebut mengingkari akan syarat-syarat asas yang telah kita buat, antara implikasi yang akan mereka akan terima, yang pertama adalah penamatan sewa. Jikalau kita buat operasi dan mendapati mereka memberi sewa kepada orang lain, kita akan memberi penamatan sewa kepada pemilik asal ataupun pemohon asal tu.
Okey. Yang kedua, roboh binaan. Jikalau mereka membuat binaan dalam masa 3 hingga 5 tahun tanpa mendapat persetujuan daripada pihak pemilik, kita sama ada kita memberi pilihan kepada mereka untuk membuat roboh binaan ataupun kita tamatkan sewa. Sama ada dia reda atau nak robohkan rumah yang di extend tu. Kalau dia reda, okey. Kalau dia tak reda, sama ada kita tamatkan sewa sebab dia melanggar perjanjian. Ataupun yang lebih ekstrim lagi, iaitu kita akan menarik balik subsidi. Maksudnya untuk makluman semualah, harga kos membina rumah RMM tu berharga RM130,000 sebelum ni. Tetapi rakyat hanya membayar RM68,000 sahaja. Yang selebihnya adalah subsidi daripada kerajaan. Jadi sekiranya mereka didapati melanggar syarat-syarat asas yang telah ditetapkan, okey, penarikan balik subsidi akan dibuat di mana mereka akan membayar harga asal rumah tersebut iaitu RM103,000. Itu adalah antara implikasi ataupun tindakan-tindakan yang akan kita akan berikan kepada mereka yang melanggar syarat-syarat asas. Syarat itu sangat-sangat minima dan sangat senang, tetapi biasalah sukar untuk dipatuhi dan juga diikuti. Okey. Itu sajalah berkaitan dengan pelucutan hak-hak milik rumah milik ini.